ada di lali ya. Lagi ya. Kalau ada kemudian yang kecil yang diamankan. Insiden ini Pak yang terjadi. Gimana Pak? Bapak ini ke depan untuk petugas ini? Oh ya, terkait dengan adanya kejadian ini memang kita akan lebih meningkatkan kewaspadaan kita dalam penanganan ini. Mungkin nanti akan kita meminta damping dari pihak kepolisian atau pos Satpol PP yang untuk membackup daripada urusan-urusan masalah sosial khususnya di Kota Pontianak tentunya. Pak, ini kali keberapa sih Pak kejadian anggota kita, petugas kita ini di lapangan? Baru kali ini. Selama saya 4 tahun, memang Pak Hasan ini adalah memang petugas memang spesialis khusus menangkap orang gila memang. Ya, gangguan jiwa. Ya, ya namanya, ya udah kita tinggalkan berupaya mengurangi daripada risiko daripada kecelakaan. Ada langkah ke depan Pak selanjutnya Pak untuk Bapak Hasan? Langkahnya ya kita kalaupun ada nanti laporan warga dan lain-lainnya kita akan turun dalam bentuk kita minta backup daripada pihak kepolisian dengan dan seperti tentunya kan demikian. Ya. Kita mandi di sini.